Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Rektor Institut Pertanian Bogor Arief Satria mempertanyakan rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras. Pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik, stok nasional hingga kini masih cukup dan panen raya juga berpotensi surplus. Merilis bahwa potensi produksi pada bulan Januari sampai April 2021 itu kurang lebih sekitar 14 juta ton atau naik 26% dibandingkan dengan prediksi pada tahun 2020. Dan kita juga melihat juga data BPS yang mengatakan bahwa potensi surplus pada bulan Januari sampai April sekitar 4,8 juta ton. Artinya berdasarkan indikator-indikator itu, indikator produksi, konsumsi, neraca, dan juga indikator harga, apalagi kita lihat harga yang ada di lapangan.